There's blood on my hands. Hello YouTube, Boss Trino, welcome to my channel. So ito, Satpam Horror. So ito ay siguro 5 penampakan. Hindi ko alam ibig sabihin no? Magaling lang ako mag-translate pag narinig ko, pero pag binabasa, hindi ko alam. So, kuntilanak, ito yung parang white lady nila. So, ito yung pang 5 nila. So, ito rin, try na natin ito. Bago pa try na iba. Di dalam video ini, terlihat sekumpulan remaja yang tengah asik berjoget. So, meron daw dito pestahan at nagpa-party-party ito sa kalsada yung mga tao. Di suatu acara konser musik. Kemudian di saat si perekam mengarahkan kameranya ke arah yang lain, ada sosok wanita bergaun putih yang terlihat sangat aneh sedang berdiri sendirian tak jauh dari keramaian tersebut. Coba simak videonya. Gago pag nakisayaw yung white lady niyan, takbuhan to mga to. Seperti yang bisa kita lihat, sosok tersebut nampak misterius dan sangat aneh. Memakai pakaian putih dan berambut terurai menutupi wala doon nakapansin doon sa white lady, hindi doon nakikita, kamera lang doon nakakita. Wajahnya bisa dibilang mirip seperti sesosok kuntilanak. Sosok itu juga berdiri di tempat yang gelap seorang diri sambil memperhatikan orang-orang yang tengah asik berjoget tersebut. Anehnya lagi, yung white lady daw lagi napapakita pag pesta kasi namatay daw tunong pesta. Keberadaan sosok itu tidak ada satu orang pun yang menyadarinya, termasuk si perekam, padahal di kamera nampak begitu sangat jelas. Diwasi, kuntilanak na naman. Video menyeramkan ini tak sengaja direkam oleh seorang pria yang dimana pada saat malam itu, so itu tuh mga trabahador ng construction, dirinya iseng-iseng merekam temannya yang sedang bekerja mengerjakan perbaikan jalan di salah satu desa di Indramayu pada jam 3 dini hari. Tanpa dia sadari, ada sosok wanita mirip kuntilanak terekam jelas sedang ini di depannya. Coba kalian simak videonya. Wah, totoong kami, totoong kuha to no? Ino? Puta, nakaupo doon, di napapansin. Alam nyo, kahit scripted dyan, nakakatakot yan eh. Kasi mali mo ikaw makakita nyo. Huwag naman sana. Terekam jelas di kamera, ada sosok yang terlihat seperti sesosok kuntilanak sedang duduk tak jauh di depan mereka. Bad trip daw kasi yung white lady kasi ginagawa na yung daan. Ayaw daw niya ng semento, gusto niya yung lupa lang. Sosok tersebut bergaun putih dan rambutnya yang panjang terurai menutupi wajahnya. Namun anehnya, pada saat video ini direkam, pria tersebut mengatakan tidak melihat apa-apa di sana. Dan bisa dilihat juga dari reaksi mereka yang nampak biasa-biasa. Dito napapansin yung mga construction yung white lady. Galing yung white lady sa kanila, no? Aja seperti tak ada sesuatu hal yang aneh dan ganjil di tempat tersebut. Oh, totoo eh. Yung makina gumagana pa. So, totoo talaga nagko-construction sila. Kuntilanak na naman. Puro kuntilanak ah. Video penampakan ini direkam oleh seseorang yang dimana diceritakan saat itu dirinya iseng mengeksplor sebuah rumah yang sudah lama kosong. Lalu tak disangka dia mendapati penampakan sosok kuntilanak yang sedang melayang-layang di depannya. Patay, nagbigti ba to? Lah, nagbibihis. Lah, nagubat. Ang white lady dito naghuhubad. Ang weird na ito. Wala, naghubad nga. Seperti yang bisa kita lihat, sosok tersebut memakai pakaian putih, berambut panjang terurai, dan melayang-layang tepat di hadapan orang yang merekamnya ini. Sosok itu juga nampak bertingkah aneh, lalu kemudian turun dengan perlahan. Pergerakan kamera, sepertinya si perekam mulai menunjukkan reaksinya yang sangat ketakutan.
bohong. Video mengerikan yang dibagikan di TikTok ini direkam oleh seorang pria yang dengan nekatnya masuk ke dalam bangunan kosong terbengkalai untuk mengeksplorasi tempat yang terlihat angker tersebut. Lalu tiba-tiba saja muncul sosok mengerikan sebagai berikut. Sakit na kasi yung ano yun eh, yun ang pinaka-asmang nila eh, or pinaka-multing nila eh. Takot sila sa ganyan. Puta, sa harapan dumaan o. Ah! Ay! Goblok! Ay! Chok! Terekam dengan sangat jelas, ada sosok pocong yang tiba-tiba saja muncul tepat di hadapan pria tersebut. Sosok pocong itu memiliki wajah yang dipenuhi dengan luka bakar, terlihat aneh dan sangat mengerikan. Sontak saja membuat pria tersebut langsung kaget dan berlari histeris ketakutan. Tangannya ke kamera kan ganyan, biglang gaganyan sa kamera mo, harap-harapan oh. Tatakbo ka talaga eh. Video menyeramkan ini berawal dari seorang wanita yang sebelumnya mendengar suara-suara aneh yang bersumber dari salah satu ruangan di rumahnya. Dia pun kemudian meminta suaminya untuk bersama-sama memeriksanya. Dan apa yang dia temukan di sana benar-benar membuat mereka kaget dan ketakutan. Coba perhatikan. ¿Qué fue lo que viste? Era como extraño, no sé, algo diferente, cosas que no se miran aquí en el canal. O no sé si era el pelo de la producción que nos estaban fregando. ¿Será? ¿Quién son vos? Güey, ¿qué te pasa? ¿Quién es ese? ¿Será Chavi? ¡Wow! ¿Ese? ¿Será Chavi? Para sakit kasi parang scripted doon una eh, tapos biglang lumipad. Ada sosok misterius yang memakai jubah hitam di dalam ruangan tersebut. Sosok itu berukuran sangat tinggi dan memiliki wajah yang sangat aneh dan menyeramkan. Lalu tiba-tiba saja sosok tersebut langsung terbang ke atas yang sontak saja membuat mereka kaget dan berlari ketakutan. ¿Qué fue lo que viste? Kenapa ganito ng babae yung lalaki kasi late daw dumating. Como extraño, no sé, algo diferente, cosas que no se miran aquí en el canal. O no sé si era el pelo de la producción que nos estaban fregando. ¿Será? ¿Quién son vos? Güey, ¿qué te pasa? ¿Quién es ese? Esto para un peque. ¿Será Chavi? Parang fake din yung paglipad pero nakakagulat. Paano kung totoo? Naubusan na tayo ng horror. Naubusan na tayo, wala na tayong makita. Kaya nagla-live na ako lagi, gawa ng para yung mga haba, sa live na lang natin tirahin. At makapag-usap-usap tayo kasi wala na eh. Napanood ko na halos lahat. Ito nga, feeling ko napanood ko na eh. So, la-live na lang ako. Gabi-gabi hanggat walang bago. Okay lang ba sa inyo yun? So, maraming maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. There's dirt on my hands.